Assalamualaikum guys. Lama tak keluar YouTube ni. So, harap korang semua sihat-sihat. So, video kali ni kita nak mengenali siapa Shahdraz. So, korang layan. Hey yo, what's up? So, saya Muhammad Syarul Shahdraz bin Syaruzi. Saya berumur 19 tahun. Saya adalah rider untuk Honda Inimisu Uzi Racing. Saya sekarang berada di Terengganu untuk pusingan lima ke enam. Ya ke? Ya kot. Saya berumur 19 tahun. Ini motor saya guys. Saya memakai nombor 61. So kalau semua nak tengok dekat dalam TV atau Facebook live, so cari je lah nombor 61. Saya seorang je pakai kat sini nombor 1. So nombor ni adalah nombor kebanggaan saya. Nombor yang diberi daripada ibu saya sendiri. Mak saya yang pilih nombor ni untuk saya. So saya pakai nombor ni dengan perasaan yang bangga sangat. Okay, pengalaman manis saya sepanjang 4 tahun race. Saya pernah podium dekat Terengganu, nombor 3. Rezeki saya betul-betul. Itu salah satu pengalaman manis saya. So saya race dekat Thailand, Asia Road Racing, last round. Time tu memang fight gila. So saya tak sangka pun saya boleh fight depan, fight untuk menang. So itu salah satu pengalaman manis juga lah. Sebab saya rasa bangga fight dengan team Indon, team Thailand, team Jepun. Saya rasa bangga sangat time tu. So walaupun saya tak podium, saya dapat nombor 8. Kira pencapaian baik saya dalam Asia. Okay, pengalaman baik saya pula, sudah semestinya kalau saya down. Down tu maksudnya macam saya tak ada result lah. Saya jatuh. Lepas tu, sekejap lupa. Saya ada patah hari kat sini. Ini memang betul-betul saya, saya tak ada bengkok. Ini betul-betul saya time first year race yang kedua dekat Melaka. Saya jatuh, patah sini. So, pengalaman yang pahit jugalah. Okay, so ramai orang tanya apa perasaan bapa team owner. So, saya jadi anak dia. So, rasa perasaan saya rasa bangga sebab jadi anak team owner. Of course lah saya didahulukan, cik. Tak adalah. Perasaan bangga, pressure pun ada. Rasa macam beban pun ada kat sebenarnya. Sebab saya rasa macam ayah saya seorang pelumba motosikal dunia. So, saya anak dia. So, orang mesti anggap saya macam boleh jadi macam dia. Tapi saya bermula betul-betul daripada bawah. Saya tak tahu apa-apa semua. Saya just terus race. So, saya itulah saya cuba belajar daripada dia. Belajar sampai baik saya. And tetap tugas lah. Saya manfaatkan dia sebagai seorang ayah lah. Saya gunakan semua. Saya apa-apa pasal racing je, saya tanya dia. Memang saya tanya dia. Okay, so kalau saya bukan rider, saya planning saya lepas saya habis PM, saya nak sambung belajar masuk jadi pramugara. Saya minat sangat jadi pramugara. Nak tengok orang fly sana, fly sini, tahu-tahu dekat London, dekat Australia. So itu mungkin juga saya jadi pramugara dan mungkin juga saya jadi artis. Saya minat jadi artis. Okay, tiga benda yang menggambarkan saya adalah yang pertama, saya sebenarnya kelakar orangnya. Saya boleh jadi kelakar tu dengan orang-orang yang rapat dengan saya. Yang kedua, ramai orang kata saya sebenarnya sombong. Saya sombong. Tapi saya sebenarnya tak sombong. Orang tengok saya, tapi saya dah orang tak kenal kan. Saya tak kenal siapa. So, orang panggil saya sombong. Tapi cuba tegur saya. Sebenarnya saya okey. Saya peramah orangnya. Tapi orang ramai yang kata saya sombong. So, yang ketiga pula, saya sebenarnya manja. Anak manja sebenarnya. Tapi dengan kawan ke, dengan girlfriend ke. YTJT, yang tahu dia tahu macam mana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rosman Zuha binti Abdullah Sadi. Saya ibu kepada Muhammad Syarul Shahdraz bin Syarul Yuzi. Dan selisihnya saya isteri kepada Syarul Yuzi bin Ahmad Zaini. Okey, pada permulaannya saya rasa puas-puas juga nak bagi dia race. Tapi bila melihatkan
keinginan dia untuk mengikut jejak ayah dia menjadikan saya rasa baiklah dia berlumba di track daripada dia berlumba di jalan raya. Pada saya itu lagi lebih selamat pada anak saya. Kalau ikutkan, kalau boleh saya nak anak saya jadi doktor. Tapi rasanya dia lebih berminat kepada aktiviti yang ekstrim macam ni, saya ikutkan sajalah pada apa yang dia minati. Okay, dia seorang yang hati dia lembut, okay, memahami, happy go lucky, banyaklah tu. Kalau ikutkan daripada kecil sebenarnya saya tak nak jadi pelumba. Tapi bila dia dah membesar, bila dia melihat dunia saya, jadi dia sendiri yang orang kata minta untuk jadi pelumba. Jadi apa yang saya mampu sekarang ni, saya tolong guide dia. Memang dia start agak lambat tetapi tak menjadi masalah lah. So memang dia ni kalau ikutkan bakat dia memang daripada kecil tu dia memang terus boleh bawa pocket bike tu tanpa saya ajar. Tetapi sebabkan masa tu hati saya tak nak dia masuk racing. Tapi dalam pada masa yang sama ialah kata jika kita nak berjaya sebenarnya kita tak kira umur. Jadi sekarang ni saya bagi dia untuk orang kata dia menjadi lebih disiplin lah. Oh, ini sebenarnya satu soalan, satu benda yang agak susah sikit sebab anak ni apabila kita marah lebih-lebih dia akan rasa perasaan yang berbeza. Tetapi dalam racing saya kena tegas. Saya akan lupakan yang dia anak saya, dia adalah rider saya. Apa kesalahan apa jua, saya tetap akan marah jika dia buat salah. Oh, dah pasti kalau ikutkan senang. Okey, tetapi kesusahan dia ialah bila kita bekerja di bawah satu bumbung ni dan juga anak kita ni sebagai pekerja kita, sebagai rider kita, salah satu dia bila kita nak marah tu saya kena menggunakan psikologi yang berbeza antara seorang ayah dan juga seorang orang kata jurulatih lah. Okey, so dalam di Lika ni saya akan menggunakan konsep marah seorang rider. Marah dia sebagai seorang rider bukan seorang anak. Jadi apa yang saya perlu bantai, saya perlu maki, saya harus maki. So apabila di rumah kita berbeza. So dia pun dah faham situasi itu. Jadi dia tak ada ambil hatilah jika dia betul-betul kata ingin belajar. So dia akan terima dengan seadanya lah. Okay guys, jangan race kat jalan raya tau. Kalau nak race kat track. Okay, ni salah satu benda yang paling korang tak tahu. Tapi korang jangan gelak. Saya sebenarnya seorang yang rajin. Okay, dekat rumah, bilik saya, terutama bilik saya. Saya tengok bersepah je, saya memang pantang. Memang saya kemas bilik, saya vacuum, saya mop, apa semua. Lagi-lagi tandas saya. Kalau bau sikit je, saya rasa macam, ya Allah, ya Tuanku. Saya bersihkan lah. Memang saya seorang yang rajin lah. Lepas tu kat bawah-bawah semua saya, boleh kata mak saya, ayah saya, saya bersihkan lah. Kita orang memang satu keluarga yang rajin dan tak suka tengok benda-benda yang bersepah. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. So, kalau korang nak tahu lagi tentang youth racing, komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Youth Racing. Kaskol!